Halo guys. Oke, hari ini aku nak pergi Maman Bike Fest. Aku daripada kedai motor, kedai spare part. Aku beli timing change member aku. Sebab dia nak tukar sekali timing change masa aku dah buat motor dia nanti. Nanti aku akan buat motor FZ. Dia nak upgrade spec 63. Mungkin ada video lah. Aku akan pergi ke Maman Bike Fest dekat Padang Setakar. Dia start semalam sampai esok 3 hari. Semalam pun dah bising, hari ni aku tak tahu lah. Ok, hari ni senyap sikit tu. Kelip. Merah, alah, terlanggar aku merah. Tak boleh. Aku nak pergi ke Maman Bike Fest tu bukan sebab aku nak tengok motor je. Aku nak beli camshaft MB. Dia racing camshaft. Dia nama Malay Bengkel. Bengkel Melayu. Dia baru release tau. MB baru release dia punya camshaft. So member aku nak try. Aku akan belikan lah dekat dia. Aku guna mic lain. Aku guna mic yang aku beli dekat Lazada. Aku pun tak tahu bunyi apa. Apa lah tu macam. Kita tengok aja. Tu dia. Ni lah Padang Setakar. Jam gila. Aku ni boleh termasuk dalam kategori yang membisingkan izinnya. Buat motor aku bising. Tak bajet masa sebenarnya. Sebenarnya aku sepatutnya pergi ke Masjid dulu. Aku pergi skim blok. Skim blok ni dalam harga motor aku ni. Tapi aku silap masa, bangun lewat. So aku pergi beli timing chain dulu. Aku pergi beli camshaft CMB pula. Yang chef MB ni dulu. Oh, tak boleh masuk sini. Kau nak masuk ke, boleh tak? Boleh tu. Mana dia? Katanya masing-masing tengah duit. Kita perhatikan. Dan sekali lagi saya juga nak maklumkan pada rakan-rakan bikers yang bersampai bahawa sebenarnya kita dah bergerak konvoi ke rumah Awang Raya Ham Sini, iaitu bangsa kemalangan di LBT2, bagi menjalurkan sumbangan. Itu dia.
Ini info daripada Abang Rela.